Irfan dan Nurul, senang bukan kepalang, bertemu langsung dan mendapatkan gerobak Perindo dari Ketum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Mereka adalah pedagang soto dan cireng di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dengan gerobak Perindo, diberi pelatihan dan pendampingan, mereka berharap bisa mengukir keberhasilan yang sama dengan ribuan penerima gerobak Perindo lainnya. Nanti akan kami serahkan gerobaknya, supaya dagangannya makin meningkat, jualannya makin banyak. Soalnya ada malah banyak. Amin. Bapak makin banyak. Itu harapan kita. Maju terus dan sukses. Gerobak Perindo adalah simbol perjuangan Partai Perindo dalam membangun kesejahteraan rakyat kecil. Partai Perindo meyakini dengan keberpihakan atau perlakuan khusus akan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ketinggalan untuk tumbuh dan naik kelas. Jumlah masyarakat produktif akan meningkat sehingga tercipta lapangan kerja yang lebih besar. Saat mereka naik kelas menjadi besar, pemasukan negara pun bertambah dari pajak. Ekonomi Indonesia semakin kuat, Indonesia pun cepat maju. Kita alhamdulillah dapat bantuan dari Perindo, senang kita, peduli kita. Saya dulu ya lihat Perindo itu sudah senang sama Perindo kita. Alhamdulillah pas rezeki ya, kita buat jualan, coba tahu bisa lagi nambah lagi, kan memang udah punya di rumah satu. Kebetulan dapat rezeki lagi dari Perindo. Ya omsetnya bisa lebih naik lagi, rajin jualan. Iya bagus ya, semoga Perindo bisa menang 2024.